Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Susan seperti biasa di channel Susan X Mark. Hari ini Susan lagi berada di Citra Raya, tepatnya di klaster Kurega Park. Susan akan mereview rumah ini. Nah, kelebihan dari klaster ini adalah konsepnya sudah modern progresif dan juga tentunya fasad depannya sudah tinggi seperti ini teman-teman. Sudah mencapai 8 meter dan juga tentunya sudah konsepnya double skin. Nah, apa sih double skin itu? Nah, teman-teman bisa melihat ini di bagian atasnya ini ada aksen besi, ini menggunakan GRC ya untuk tipe lebar 7. Nah, dari aksen besi ini belakangnya baru kaca. Jadi teman-teman bisa bayangkan tinggal di dalam rumah ini untuk panasnya terik matahari dan sinar matahari yang terlalu silau tidak langsung masuk ke dalam rumahnya. Nah, teman-teman bisa lihat dengan ada double skin ini juga menjadikan rumah ini fasad depannya jadi lebih mewah dan lebih modern tentunya ya. Oke, ini carportnya. Carportnya berkapasitas satu buah mobil dan pembelian rumah di klaster Kurega Park ini semuanya sudah mendapatkan ground tank. Jadi untuk masalah air, teman-teman tidak perlu khawatir lagi ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk untuk lihat rumahnya ya. Oh ya, sebelum Susan lupa. Nah, klaster Kurega ini lokasinya sangat strategis, teman-teman. Karena dia hanya membutuhkan waktu 5 menit saja untuk ke Mall Ciputra Tangerang dan hanya 1 menit saja untuk menuju ke kampus Esa Unggul. Dan juga klaster Kurega Park ini berada dalam kawasan pengembangan baru Lugano Lake Park, yaitu di dalamnya terdapat hutan kota seluas 2 hektar dan danau alami seluas 20 hektar. Dan didukung lagi dengan fasilitas-fasilitas lain tentunya. So, teman-teman, jangan ragu-ragu untuk memilih klaster Kurega Park ya. Yuk, langsung kita lihat rumahnya seperti apa. Nah, tipe yang Susan review ini adalah ukuran paling gede. Itu ukurannya 7x15. Yuk, langsung kita masuk untuk lihat rumahnya. Teman-teman, sekarang Susan sudah berada di dalam rumahnya. Ini adalah tipe 7x15. Ya, jadi tipe ini memiliki 3 kamar tidur ya dan tentunya sudah dilengkapi dengan high ceiling juga mencapai 5,1 meter. Nah, kamar tidur yang pertama ada di sebelah kanan Susan, ya ini kamar tidur anak. Terus di sebelah kiri Susan ini juga ada kamar tidur anak. Nah, ini karena rumah contoh, ini menggunakan kaca, tapi realnya nanti pembelian rumah ini adalah menggunakan tembok. Satu lagi kamar tidurnya adalah kamar utama ada di belakang Susan. Nah, di samping Susan ini, sebelah kiri ini adalah area ruang makan. Dan tepat bersebelahan dari area ruang makan ini adalah area dapur. Nah, teman-teman, untuk tipe ini memiliki tipe extension dan tipe standar. Nah, yang Susan review sekarang adalah tipe extensionnya. So, bagaimana dengan tipe standarnya? Tipe standarnya memiliki luas tanah yang sama, perbedaannya hanya kamar anak yang sebelah kanan Susan ini tidak ada. Jadi nanti dapatnya dalam bentuk tanah kosong yang bisa teman-teman manfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Atau mau dijadikan taman bisa atau mau menambah bangunan. Oke. Nah, di belakang Susan ini adalah area inner courtyard ya yang bisa teman-teman jangkau dan cuma dipisahkan oleh pintu lipat saja seperti ini. Karena menggunakan pintu lipat seperti ini, otomatis pencahayaan dan sirkulasi dari rumah ini tentunya sangat bagus ya teman-teman. Jadi rumah ini tentunya tidak akan gelap, akan terang terus dan teman-teman tidak perlu menyalakan lampu di siang hari. Oke teman-teman, yuk simak video ini untuk melihat detail dari layout rumah ini ya.
Nah, teman-teman, sekarang Susan lagi berada di area private garden di kamar utama yang merupakan keunggulan dari tipe ini. Nah, seperti ini teman-teman bisa bayangkan ya, dari kamar utama hanya dipisahkan oleh pintu geser saja ya, seperti ini. Dan sudah langsung menuju ke akses private garden dan sudah mendapatkan tembok seperti ini ya teman-teman ya, pemisah antara private garden dan area inner courtyard ya. Oke teman-teman, ikutin video Susan terus ya, karena setelah ini Susan akan mereview tipe lain dari cluster ini. Yuk tonton terus videonya ya. Teman-teman, sekarang Susan lagi berada di tipe menengah dari cluster Kuregia Park ini. Nah, ukurannya adalah 5x15, walaupun lebarnya 5, layoutnya sangat bagus teman-teman. Dan fasad depannya tentunya juga sudah modern, progresif ya, dan juga menggunakan double skin seperti lebar 7. Ya, teman-teman bisa lihat. Nah, fasad depannya juga tingginya juga sudah mencapai 8 meter juga. Dan ini carportnya berkapasitas 1 buah mobil, dan juga tentunya sudah dilengkapi dengan ground tank. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya untuk masalah air. Yuk langsung kita lihat rumahnya seperti apa. Nah, teman-teman, sekarang Susan sudah berada di tipe 5x15, tipe sedang dari cluster Kuregia Park ini. Tipe ini memiliki dua kamar tidur, yaitu satu berada di sisi kanan Susan dan satu lagi berada di sisi kiri Susan. Nah, tentunya tipe ini juga dilengkapi dengan high ceiling ya teman-teman, mencapai 5,1 meter. Ini adalah area ruang tamunya, cukup lega. Ini adalah area ruang makan, dan tepat bersebelahan di area ruang makan ini adalah area dapur. Nah, walaupun ini tipe lebar 5, tapi kamar utamanya juga memiliki private garden. Seperti apa private gardennya? Ikutin video ini sampai selesai ya teman-teman. Dan juga, walaupun ini tipe lebar 5, ini juga tetap memiliki area inner courtyard yang bisa dijangkau melalui dua pintu ya. Satu pintu dari ruang tamu, seperti ini pintu lipat, dan pintu kedua adalah pintu yang berada di area dekat kamar mandi. So, teman-teman mau tahu seperti apa layout rumah ini? Langsung simak video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa teman-teman ikutin sampai selesai video ini, karena setelah tipe ini Susan akan mereview tipe yang paling kecilnya. Yuk, langsung kita lihat videonya.
Teman-teman, Susan lagi berada di kamar utama dari tipe ini. Nah, ini adalah kamar utamanya, teman-teman bisa lihat. Ada akses pintu, pintu geser seperti ini yang langsung menuju ke area private garden. Dan tentunya sudah dipisahkan oleh tembok seperti ini. Jadi benar-benar posisinya private ya, teman-teman bisa bayangkan dengan ukuran rumah cuma lebar 5, teman-teman bisa mempunyai kamar utama yang memiliki private garden seperti ini. Serasa di Bali ya, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut untuk mereview rumah yang tipe paling kecilnya. Walaupun paling kecil, juga tidak kalah menarik loh teman-teman layoutnya. Yuk, langsung simak videonya. Oke, teman-teman, sekarang Susan lagi berada di rumah yang lebar 5x12,5 di tipe loko di cluster Kuregia Park ini. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita lihat rumahnya ya. Dan tentunya, walaupun ini tipe paling kecil, ini juga sudah dilengkapi dengan double skin ya. Teman-teman bisa lihat ya, double skin ya. Oke, langsung kita mulai saja. Yuk, kita masuk ke dalam rumahnya. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam rumahnya yang tipe lebar 5x12,5. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah area ruang tamu ya, cukup lega, dan juga ceilingnya juga sudah tinggi ya, sama dengan tipe-tipe yang sebelumnya, tipe besar ya, 5,1 meter. Dan ini ada kamar anak di sebelah sisi kirinya Susan. Nah, seperti biasa ini hanya opsional menggunakan kaca, tapi nanti kalau pembelian rumah di klaser ini nanti dapatnya adalah tembok ya. Nah, persis di depan kamar anak ini adalah area ruang makan, dan tentunya bersebelahan ini adalah area dapur. Oke, nah di belakang Susan, sebelah sisi kanan Susan ini adalah area inner courtyard, dan di sebelah sisi kiri di belakang Susan ini adalah kamar utama dan kamar mandi. Yuk kita lihat untuk detail videonya seperti apa layout dari rumah ini. Ikutin video ini terus ya. Nah, gimana teman-teman setelah melihat video layout rumah lebar 5 ini? Sangat bagus ya teman-teman untuk tipe rumah lebar 5. Oke, sekarang Susan lagi berada di kawasan inner courtyard dari rumah ini. Jadi area inner courtyard ini bisa teman-teman akses melewati dua pintu, yaitu satu pintu dari ruang tamu seperti ini teman-teman, dan dipisahkan cuma dengan pintu lipat saja. Oke, nah pintu yang kedua adalah pintu dari kamar utama, yang dipisahkan oleh pintu geser seperti ini.
Sangat menarik ya teman-teman ya. Jadi untuk pencahayaan dan sirkulasi dari rumah ini walaupun cuma lebar 5, sangat bagus tentunya ya. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang ingin tahu informasi lebih lanjut mengenai price list, promo, ataupun brosur, langsung hubungin Susan ya. Thank you.